biar cepat sembuh. Nanti biar cukit sama aku bisa kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Siti. Nih, jus jambu bijinya udah jadi. Ya Allah, kasihan banget ini anak. Semoga Sobri kagak ngapa-ngapa. Mpo jadi inget banget ini sama almarhum anak Mpo. Positi kenapa tuh kak? Yang sakit itu Sobri, yang penting kita harus rawat Sobri, bukan Positi. Ya juga sih, itu Sobri cepet sembuh, ketuain kok biar cepet sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Assalamualaikum. Akhirnya, tayang pak dokter. Dok, ini yang sakit nih dok, tolong diperiksa dok. Iya, tolong ya dok. Baik, saya periksa. Pak dokter mau ngapain, ha? Mau disuntik? Enggak, ini stetoskop, bukan suntikan ya. Oh, jangan disuntik ya pak dokter ya. Iya. Gimana kondisinya Sobri? Apa benar dia kena demam berdarah? Memang ada fase gejala pertama demam berdarah, Bu. Karena panasnya yang naik turun, Bu. Tapi terlalu dini untuk disimpulkan. Karena kalau demam berdarah kan biasanya 2-3 hari itu demamnya gak turun-turun, Bu. Disertai dengan sakit kepala, letih, sakit di sekitar bola mata, terus ada juga nyeri sendi, nyeri otot, terus ada juga nafsu makannya berkurang, Bu, disertai dengan mual muntah. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk memastikan lagi, lebih baik kita cek darah di laboratoriumnya, Bu. Oh, ngeri. Kata si buku, oh rapi tenan, serem tenan iku. Bener. Mezi. Hah? Ewa. Tapi nggak disuntik kan, ha? Enggak, tenang aja. Cuma diambil darahnya saja. Kalau diambil darah kan disuntik juga. Bagaimana kalau sementara ini Sobri dirawat di sini aja? Nanti kalau ada apa-apa, langsung kami bawa ke rumah sakit, Pak Dokter. Bisa, Bu. Bisa kita rawat di pesantren. Cuman harus dimonitor selama 24 jam. Jika demam, harus dikasih air minum yang banyak ya, Bu. Biar suhu tubuhnya turun dan juga tidak dehidrasi. Karena ini tidak diinfus. Jika demam selama 2-3 hari nggak turun-turun, ibu segera bawa ke rumah sakit, kalau tidak panggil saya aja. Insya Allah, Pak Dokter. Haikal, Ismail, kamu harus jagain Sobri ya. Kalian pastikan Sobri itu minum yang banyak banget. Fahim, Tom? Fahim lah. Ini ada resep, Bu, untuk menambah trombosit dan vitamin untuk menambah stamina. Terima kasih, Pak Dokter. Saya permisi dulu. Siap, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulala. Sebentar. Kok jadi banyak gelembung sabun kayak gini ya? Ini kan lagi fogging. Harusnya asapnya dong bertebaran di mana-mana. Bukannya gelembung sabun. Ini pasti ada sesuatu nih. Mana sih? Pasti ada sesuatu nih. Ada cikil. Assalamualaikum. Kalian ngapain pada ngedeprok di bawah? Kayak orang piknik di puncak aja. Gato. Afwan bin Alafu, Pak Ustadz. Ini kita kan mau fogging, tapi yang keluar bukan asap, malah gelembung sabun. Iya, Pak Ustadz. Nah itu, saya juga heran itu. Kok fogging keluarnya gelembung sabun? Apakah ini fogging zaman now? Mungkin, maybe. Coba saya lihat sini. Ramat sini, foggingnya. Ya, ada yang nggak beres nih. Waduh, Vi. Tuh kan bener apa kata kuan, Vi. Ya, abis. Hah? Ulala, Bu Sob jangan suuzon, Bu Sob. Saya itu lagi ngecek, kenapa fogging ini bisa keluar gelembung sabun? Sebentar. Lagian Bu Sob ini kan warga kampung luar. Ngapain ada di pesantren? Jangan sembarangan ya. Pak Ustadz, denger ya. Ini pesantren teh ada di daerah kampung Ciribut. Sophia teh warga kampung Ciribut. Oh iya. Lagian Sophia kesini teh sekalian mau ngawasin. Ngawasin apa, ayo? Hayo kan, ada niatan jahat pasti nih Pak Ustadz nih. Hayo, ngaku aja Bu Sophia. Ngapain coba kesini, ayo? Iya mau ngawasin kamu, Atika. Karena kamu teh suka fitnah, kamu teh suka nuduh Sophia yang enggak-enggak. Makanya Sophia mau ngawasin kamu, mau laporin itu sama Pak Kiai. Tapi karena saya sekarang badannya pada sakit, pada encok. Apa? Bodoh amat! Ayo! Pulang aja. Bu Sophia,
Bu Sophia mau pulang nggak jadi lapor ke Pak Kiai-nya. Saya lagi pusing sekarang mah, badannya lagi pada sakit, pada encok. Ini mah harus manggil tukang urut ya lo. Ya udah kalau Bu Sop mau pulang, Pak Muklis ya, ahli keamanan. Siap Pak Ustadz. Tolong antar Bu Sophia sampai ke depan jurang. Ke depan gerbang Pak Ustadz. Ceplosan mulu. Siap. Allahu Akbar. Ayo. Aduh, ribet amat hidupnya. Ya Allah, ya Rabbi, ada-ada aja sih di pondok nih. Tapi ini gimana caranya ya? Coba kamu pegang, saya mau mikir sebentar. Ulala. Orang yang saya suruh ngambil poging di gudang itu Wawan sama Hanafi. Wawan Hanafi! Sana Pak Wikli, Pak Wikli, sana. Ya, ya, itu. Lagi tutup, sana kamu juga tuh. Sekarang dikit. Antum-antum minggir semua. Nanti yang ada antum-antum yang istirahat bukan nyamuknya. Aduh. Fi, aku takut ketahuan Ustaz Musa deh. Kalau ketahuan kan udah pasti kita dihukum, Fi. Ya nggak akan ketahuan kalau nggak ada yang ngasih tahu. Ya diem aja gitu, tenang aja di sini. Orang Ustaz Musa lagi sibuk tuh. Tuh, tuh, di mana-mana pasti dia nih. Pasti bakal lupa. Aduh, yakin kamu, Fi? Yakin lah. Hanafi kok. Kayak ada suara yang kesini, Fi. Kamu dengar gak? Enggak. Tapi kok berkabut ya? Tapi kabutnya nih, baunya beda ya, Fi? Gue pada. Kayak bau. Pogeng, Fi! Jangan dia sepi. Aduh! Aduh! Ih, gak bisa napas. Fi, turun, Fi. Ayo, Fi. Kamu lewat mana, Fi? Sini! Di sini! Ah, demen banget! Fi! Gimana sih main tabrak-tabrak aja? Aduh, lihat-lihat dong, ah! Awas-awas! Ulala! Itu tuh, nyamuk yang sebenar-benarnya tuh. Wah, benar-benar. Eh, dua nyamuk! Sini! Ampun, Ustaz! Ampun, Pak Ustaz! Iya, Ustaz! Tuh kan, Fi! Ih, kamu sih! Kamu sih gak tahu. Iya, ini yang dicari-cari nih. Eh, kalian ini kebangetan ya. Udah ganti fogging pakai air sabun, ngilang lagi, ngumpet lagi. Lari dari tanggung jawab kalian ini. Untuk itu, sekarang kalian berdua ikut saya. Saya akan kasih hadiah spesial. Wah, hukuman. Ayo ikut. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santriwati, ngepelet cukup sampai sini aja, ya. Sisanya akan diteruskan oleh Wawan dan Hanafi. Nah, tolong kalian kasih tahu sama santriwati yang lain, kalian bisa bersih-bersih yang lain di tempat yang lain. Oh, jadi ini tuh gara-gara kalian. Aku tadi tuh sampai jatuh glending-glending di sini. Dasarnya persis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, jadi injek dong. Aduh, dorong tuh. Oh, gak sengaja. Wah. Sengaja diterusin. Nah, Wawan dan Hanafi, abis selesai ngepel di area sini, lanjutkan ke semua lorong pondok pesantren sampai belakang. Hah? Iya, Kak. Tapi kenapa gitu? Kata si mbokku, aku kebingung, teman. Kenapa ya? Sobriku yang dikirim pertama kali. Apa karena Sobri bandel lagi, gitu? Aduh, Sobri kan bandel, ingin kita terus. Eh, Haikal, Ismail, alias Hais. Kalian semua pada belum tahu ya apa penyebabnya? Hah? Belum tahu, Mam? Let's go ikutin aku aja. Oh, Lukman tumben, pinter deh. Yoi. Tumben masih inget. Ini dia.
Kebanyakan sampahnya gak kelihatan kan? Nah, makanya ini penyebabnya. Semuanya ini penyebabnya Sobri loh. Itu Marmai, sungguh amazing, amazing. Gara-gara Sobri malas buang sampah pada tempatnya, terus Sobri buang sampah sembarangan, terus ada nyamuk DBD, habis itu gigit dia, jadi DBD. Kebersihan itu kan sebagian dari batas ini. Jadi kita harus bersihin, gak boleh di tempat yang kotor, kita bersihin biar gak ada penyakit lagi. Siap. Penyakit apa? Penyakit HBD. DBD. Nah, yuk kita bersihin bareng-bareng. Oke, yuk. Waduh, ada nyamuk. Nyamuk. Kejar gue, nyamuk. Kejar. Bukan situ kotor. Bagian situ juga mesti di fogging. Saya bilang Pak Muklis deh. Mana lagi nih fogging gak? Stop, anak-anak. Hei. Kenapa kok pada lari-lari kayak gitu? Ini Ustaz, di sana ada nyamuk! Pada si bambu nyamuk! Alah, fitnan! Rupa-rupanya nyamuk-nyamuk nakal itu sudah mulai menyerang. Hati-hati! Bahwa nyamuk itu dapat menyebar dalam radius 100 meter. Dan ingat juga, Raja Namrud aja digigit sama satu ekor nyamuk, mati. Apalagi kalau nyamuknya banyak, ulala. Ustaz, bentar ya. Raja Namrud aja digigit satu nyamuk aja udah mati. Apalagi Sobri digigit banyak nyamuk. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Kok ngomongin Sobri? Emang Sobri kenapa emang? Sobri masuk UKS gara-gara digigit nyamuk demam berdarah, Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sobri gigit nyamuk demam berdarah. Benar-benar ini nyamuk ya, sudah meresahkan seisi pondok pesantren Kunanta. Kita nggak boleh tinggal diam dong, hah? Pasukan Kunanta, siap. Kami jagoan Kunanta siap membasmi nyamuk demam berdarah. Ustadz Musa. Kita ini memang nyamuk. Tugas kita itu menggigit darah manusia dan menghisapnya. Betul nggak teman-teman? Betul! Yang salah itu, kalian nih nyamuk demam berdarah, kalau udah gigit manusia itu nggak cuma bentol aja akibatnya, tapi bisa mengakibatkan kritis, bahkan meninggal dunia itu. Betul nggak? Betul! Itu mah kaliannya aja yang lemah. Masa baru digigit sekali aja, udah sakit. Makanya banyak-banyak tuh minum obat nyamuk. Obat nyamuk dimakan, teler dong. Gimana sih? Anak-anak para santriwan sekalian, sepertinya sekarang waktunya kita untuk perang. Jadi langsung aja kita serang! Pasukan nyamuk siap! Mana katanya mau balas dendam, kok nggak kena-kena sih? Itu susah banget sih. Oi, Pak Ustaz. Pak Muklis, mundur. Pak Muklis, nyamuknya susah banget buat dikalahin. Asepin aja Pak Muklis. Serahkan sama Ambu. Waduh. Ada Rembo datang. Serang! Rembo! Astaga, Vito! Alhamdulillah. Ustaz, jangan kasih tuh nyamuk napas lagi, Ustaz. Karena itu nyamuk udah bikin Lukman celaka. Jadi, Sobri. Tenang. Pokoknya mulai saat ini kita komitmen untuk menjaga lingkungan supaya bersih, ya. Alhamdulillah. Ustazah nih, datang tadi jemput, pulang tadi antar nih. Ya Allah, Pak Ustaz yang baik dengan santun. Emangnya Ustazah dia nangis? Oh, biangnya. Iya, maksud saya mau tanya Ustazah. Sobri, gimana kabarnya Sobri? Oh, saya itu setiap kali ketemu sama Pak Ustaz yang baik dan santun selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Yang ditanya Sobri. Sobri. Kalau ustaznya saya percaya selalu sehat dan subur. Alhamdulillah, masya Allah. Iya.